Halo teman-teman semua. Ya, hari ini karena banyak banget yang minta ya, Bang, reaksi Bang, reaksi update dari Bloxroot Bang, part 3. Gue sebenarnya udah bilang gitu kan, gue nggak akan mau ngeliat dulu sebelum ada yang countdown, tau nggak countdown yang biasa ada kayak 2 hari lagi, 3 hari lagi, nah itu loh. Jadi gue pengen jadi kayak surprise gitu, tapi setelah gue nggak sengaja kan gue lagi buka YouTube gitu kan, tiba-tiba muncul nih salah satu video dari gamer robot ini nih. Jadi ya gimana ya, gue kelihatan juga kan akhirnya, wah anjir kok keren banget kan, bisa lihat ya. Beuh. Jadi gue penasaran gitu. Jadi ya udahlah kita lihat dulu, kita sekalian bikin reaksi ya teman-teman ya, di hari yang spesial 17 Agustus ini teman-teman ya. By the way, nanti malam gue akan bikin kayak ada lomba gitu ya teman-teman ya, lomba 17-an gitu lah. Tapi gue nggak tahu mau di mana ya, antara di Epic Mini Game atau enggak di Game Outlaster. Game Outlaster tuh bisa banyak juga, di Epic Mini Game juga bisa banyak juga ya. Kalian komen di bawah aja cuy ya, kalian pengennya yang mana, kita bikin vote aja oke, buat nanti lomba 17-an. Tapi sekarang gue pengen ngelihat update dari Bloxroot dulu teman-teman ya. Nih gue akan bareng-bareng nanti sama si Syawali sama Bernard, kita akan coba untuk ya menerka-nerka nih update-nya bakal ada apa aja gitu teman-teman ya. Let's go. Iya cuy, yang ada yang kayak ijo kayak zuk. Anjir itu keren banget cuy. Itu keren banget sumpah. Ayo, mari kita lihat ya. Aduh, iklan lagi sialan. I got. Dajjal iklan. Kompakkan pesananmu dengan gratis ongkir di GrabFood Resto. Ayo kita lihat ya. Mari kita lihat. Kita fullin. Buh. Oke, ini masih yang sneak peek ya. Belum yang itu, coy. Itu part 1. Tuh. Ini pedang apaan ya? Soul Ken kah? Apa sih? Lama itu Soul Ken kan. Bukan sih? Hah? Pedang lama kalau gak salah. Iya kah? Enggak lah, ini sneak yang baru coy. Lama itu. Lama. Ah masa sih? Pedang lama kah itu? Iya, pedang lama. Tapi kok masuk lagi di sini? Enggak tahu. Itu apaan tuh? Anjay. Anjay. Nah itu Ming ya? Electro ya? Elektro booming gitu? Bukan ya. Beuh. Anjay. Cok, itu apa cok? Barusan cok. Ada dildo keluar dari tanah anjing. Ya apaan Ber? Bener tau Ber? Oh. Apa itu? Nah itu kayaknya. Hah? Jurus. Sih kayaknya. Apa, buah iblis baru kah? Spin rework kali. Spin ini? Ini yang keluar tanah ini loh. Oh ini itu Spike Awakening. Really? Serius? Iya, lihat nanti spike ada booster gitu. Itu. Oh iya. Anjir. Itu chop ya? Iya, chop. Ya. Chop Awakening kah? Rework ya. Ya ini kita enggak tahu nih mau yang rework mana yang Awakening anjir. Itu Awakening tuh. Oh, itu dikasih lihat dari awal, Pak. Dia apa tadi? Featuring, oh berarti ini dirubah, kayaknya spike-nya dirubah nih. Ini bukan awakening berarti spike-nya dirubah nih. Terus chop juga dirubah, revamp, nah ini baru awakening nih. Apa itu? Mochi kah? Apa ini? Gura kah? Gura kan emang udah ada. Fruit rework. Nah ini fruit rework lagi. Apa itu? Itu yang pegas, siapa? Spring ini. Buh, nah ini. Dak. Yami no mi, yoi. Apa tuh, sama aja kayaknya. Ada beberapa sih yang dirubah sih. Ah itu. Enggak, itu udah ada ya. Itu udah ada. Ini apa nih, fire. Anjir, fire keren banget cu. Magma apa fire itu? Magma. Anjir, keren banget. Magmanya keren banget, gila. Dirubah lagi kah magmanya? Kayak tempat GPO ya? Iya kayak GPO banget sumpah. Itu apa tuh tadi itu biru hijau anjir? Yoru. Aneh. Yoru kah? Bukan Ber. Itu yang S itu. Itu yang hidal ini iya yang api. Yang apa tuh yang ada firefly itu ya? Iya. Yang kayak di GPO. Ya fix sih ini gue berani jamin. Kayaknya si Poyu dan siapa yang buat Bloxroot kayaknya kerja sama anjir. Gue berani jamin cok. Apalagi ntar yang di yang pika-pikanya ya.
itu mirip banget. Anjir tuh NT keren banget, cuk. NT keren banget. Ayom, ini S. S-nya keren sih. Anjir itu apaan? Apaan itu, cuk? Buset dah. Bukan di tempat-tempatnya udah berubah. Wait a minute. Zoan baru, Ber. Leopard, cuk. Look. Walaupun ekornya lurus anjing, enggak tahu kenapa. Ekornya lurus banget anjir. Tapi ini leopard, cuk, tuh. Lawan Luffy tuh. Ini lawan Luffy kah? Gomu-gomu kah? Gomu-gomu katanya di revamp juga ya. Rubber versus leopard tuh, iya. Rubber dirubah juga nih. Anjir lihat. Berantemnya kok epic ya, tapi kalau pas main kayak biasa aja, ya gak sih? Yeah. Tapi kalau di trailernya berantemnya epic banget anjir. Titannya apa bro? Gak ada, sinematiknya bagus banget sih. Anjir. Oh ya, ini keren sih. Akhirnya, setelah berapa lama Ber gak ada buah Joan baru, akhirnya ada buah Joan baru gitu kan. Udah lama banget loh gak ada buah Joan, buah Joan gitu tuh udah lama banget gak pernah ada gitu. Godman, apa itu Godman? Ini apaan nih? Itu Superhuman V3 kayaknya. Superhuman ini, Superhuman V3 ini. Superhuman V3. Kan semua fighting style kayaknya ntar ada yang baru lagi deh. Kayak yang Fishman Karate ntar ada, kalau gak salah di yang satu lagi deh. Nah ini dua katana tuh kan. Dual katana juga ada yang baru. Soul Gitar. Ah, apaan tuh Soul Gitar? Emang ada ya? Senjata Soul Gitar? Ya. Baru. Baru kayaknya. Anjay, keren uga. Oke. Okay. Udah habis. Oke, okay, kita lihat yang satu lagi, coy. Ini masih kayak sneak peek sih, cuman walaupun udah lumayan banyak ya. Lumayan banyak yang dia kasih lihat akan ada apa aja gitu di update yang part 3 ini. Cuman nah ini di sini nih, harusnya di sini kita baru bisa ngelihat lengkap gitu teman-teman ya. Bukan gula di kopi ini. Kopi gajah. Solusi tumbuhan. Kopi gajah. Anjing, tiba-tiba ada Mas Dedi enggak tuh? Oke. Okay. Let's see. Final trailer. Ini baru 2 hari lalu nih. Anjay. Oh. Itu yang tadi ya yang lu bilang ya, Seo ya? Rest Awakening ya? Anjay, itu apaan, cuk? Pika. Itu ya. Oh, itu Pika Kick ya? Anjir, ini GPO banget, Pak. Lihatlah. Pika Kick ya. Ini GPO banget, lihat. Tuh. GPO banget, Pak. Ini apa nih? Oh, what a minute. Black Leg V3 kah? Black Leg V3 kah? Ya sih. Oh enggak. Tuh kalian lihat tuh. Yang Pika kan biasa ada pedangnya kan, siapa ya? Ya Ber ya. Ini gaya pedangnya sekarang berubah. Kalau biasa kan kayak cuma pukul-pukul biasa ya. Ini kayak tuh. Jadi kayak rapier gitu, coy. Ini cowok itu, cowok yang gue bilang tuh. Fishman baru, Seo. Ukurannya kayak gitu, jir, lihat dah. Iya. Tuh. Pukulannya beda kan? Iya, beda. Antara ini V3 atau rework. Atau rework race yang Fishman. Hey, Fishman Karate sih itu sih. Itu tuh Race Awakening tuh. Anjir keren banget. Keren banget, cok. Ini apa? Fishman Bear. Ini Skypian kan? Itu yang bear itu enggak tahu aku. Ini tapi ada sayapnya juga ya? Cyborg kali. Hah? Cyborg. Cyborg kah? Tapi kayaknya cuman itu kayaknya 4. Tunggu, ini kayaknya enggak semua Xiao race-nya Xiao. Fishman. Yang di kanan Cyborg itu yang di kanan. Ini Cyborg. Cyborg ya. Oh, ini kali. Ini Ghoul kali ya? Ghoul. Ghoul kok vampir. Ghoul. Yang tengah yang merah ya? Iya. Yang tengah Ghoul ya? Human enggak ada anjir, sedih banget, cuk. Sedih banget. Human enggak dapat awakening kayaknya, guys. Ini Cyborg. Iya benar nih Cyborg nih, ada kayak gini-gininya. Ini Ming ya, jelas ya kelihatan ya. Ini Ming. Ini Ghoul nih kayaknya nih. Ini antara Skypian, harusnya Skypian sih, karena dia sayapnya kayak gitu ya. Tuh. Ya itu Ghoul, nah ini Cyborg. Anjay. Wah, itu GPO banget. Keren banget. Itu GPO, itu sama percis anjir. Boom.
Itu GPO banget, Pak. Tuh ultinya. Oke. Okay. Oh, ini Poyu enggak jual aset apa gimana dah? Anjir. Apa gara-gara udah gratis ya? Kayak udah enggak udahlah enggak apa-apa lah tiru aja gitu kali ya. Anjir. Tuh apaan tuh? Itu Dragon Claw baru kah? Wait a minute. Dragon Claw kan ini? Tuh. Yeah, Dragon Claw. Nah, ini yang Fishman. Yang Fishman. Ini apa nih? Gomu-gomu, Pak. Gomu-gomu baru. Anjay. Wih, gila keren banget. Kece banget. Gila Rip Indra luar biasa. Ini Rip Indra kan? Iya, Rip Indra. Gila, keren, Cok. Pedangnya apaan tuh? Anjay, ngadu sama Rengoku. Anjay. Wih, tapi keren sih. Ini bagus sih, efeknya paling bagus kataku. Iya, efeknya kece sih. Gila, oke, boleh lah. Nah, ini Ber, yang gue bilang, Ber. Ini apaan, anjir? Zut. What the fuck? Itu apaan, anjir? Kok bisa kayak gitu sih? Beneran kah lu? Menurut lu gimana, Ber? Apakah in-game bakal seperti itu? Apa ini cuma trailer doang, Ber? Apa cuma tipu-tipu? Tipu muslihat ya? Iya sih? Ini gak mungkin sih menurut gue sih bisa kayak gini sih trailer, di in-game ya. Trailer beda dari game malah. Atau bisa jadi ini kayak cuman QQ doang, Ber. Jadi Q-nya berubah jadi kayak gitu. Cuman ini karena dibikin kayak sinematik. Jadi kayak tuh. Jadi kayak begitu gitu. Anjir, keren banget, Cuk. Itu keren parah sih. Nah, ini dia Mochi. Eh, bukan ya? Mochi. Mochi kan ini? Nah, Mochi. Anjir, Mochi keren banget. Damn, bro. Mochi-nya keren banget. Gila. Boh. Berarti dia ada dua tipe enggak sih? Satu pakai haki, satu yang biasa tadi kan ya? Ini kayak biasa nih tuh, ya kan? Belum ada hakinya. Kalau dia pakai haki berubah lagi warnanya tuh. Jadi merah gitu anjir. Anjay, keren banget. Tunggu sebentar, Cok. Itu gedungnya bisa hancur kah? Hah? Apa cuman efek, trailer doang? Efek hancur doang ya. Iya, efek hancur gitu, Cok. Iya. Gila kece sih. Tapi kayak lebih lambat sih beneran. Tapi dia jadi itu what the fuck? Itu apa pika-pika versi Mochi anjir? Hah? Bisa gitu, Cok? Lihatlah, cuk. Boom. Oke, ini cukup banyak berarti update-nya ya. Cukup banyak, coy. Oke, udah dikasih tahu rilisnya kapan ya? September tanggal 2, guys ya. September tanggal 2 berarti. Ujian aku. Masih lama sih, masih berapa? Setengah bulan lah ya, masih setengah bulanan lebih. Jadi harusnya lumayan lama gitu kan? Kuliah lo masih aja. Masih cukup lama. Oh. Full Do Showcase tanggal 26. Nah, ini bentar lagi nih. Full Do Showcase ya, kurang ajar emang. Jadi dia pengen mengambil kesempatan para YouTuber ya sih. Gak ada, semua nonton gua gitu. Udah jadi nih, kalian gak usah nonton YouTuber yang lain. Anjing emang nih yang buat nih. Tapi ya udahlah, mau gimana gitu kan, ya yang buat game gitu kan. Tapi keren sih. Salah satu yang paling gua tunggu, entah kenapa ini sih, gua gak tahu. Ini, yang ini. Gua kayak gak mungkin gitu, kok bisa begitu gitu. Entah itu cuman trailer doang apa ntar beneran bisa kayak gitu gitu. Anjir, kalau beneran bisa kayak gitu PvP susah banget, Pak. Susah banget dihindarin itu. Kabur-kaburan ya. Runner seperti Bernard akan merajalela gitu. Ya bener ya. Runner Bernard kalau PvP runner aja. Uncle ya. Mana ada gua runner, gua mati udah, biarin aja biar dikatain. Tapi tidak runner aku, Ibu. Anjir, tapi keren sih. Keren sih, gue sangat sangat menunggu untuk update baru dari Bloxroot teman-teman ya, GG Gaming sumpah. So ya, video kita cukup sampai sini aja sepertinya. Lumayan banyak kayaknya ya di update part 3 kali ini ya. Jadi nggak kayak yang kemarin, kayak kemarin tuh dikit banget gitu kan, apalagi yang kedua, kalau nggak salah kedua deh yang kayak apa ya, kayak mengecewakan gitu loh. Cuman ini lumayan banyak sih dari tadi yang kita lihat ya. Dari yang sneak peek kan kita dikasih tahu tuh ada beberapa buah iblis baru tuh, kayak si leopard gitu kan. Tapi kayaknya cuma leopard doang sih yang baru dikasih tahu ya. Sama tadi yang ada spike gitu tuh, itu antara rework atau di revamp atau mungkin awakening, enggak tahu juga gue ya, teman-teman ya.
Terus ada chop-chop, kayaknya ada yang dirubah juga tadi. Ada banyak banget yang dirubah deh, pokoknya deh. Ya, ya harus, emang harusnya gitu teman-teman ya. Bukan itu, bukan sesuatu yang kita harus seneng gitu. Karena ini waktunya lama banget, Pak. Dia update berapa lama sekali, anjir? 6 bulan ada kali. Lebih, Cok. Hampir setengah tahun, Pak. Untuk update satu doang ya. Satu update setengah tahun, gitu kan, bayangin. Jadi emang udah seharusnya banyak gitu ya. So ya, kayaknya itu aja untuk video kita kali ini, teman-teman. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian komen di bawah ya. Nanti kita mau main yang epic mini game atau kita mau main apa namanya? Outlaster. Nah, Outlaster kalian komen di bawah, cuy. Mau yang mana ya antara dua itu ya. Oke, okay, thank you teman-teman semua yang sudah menonton dari sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau enggak suka, subscribe jangan mau. Enggak usah coba, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.